salah kau. Tidak. Hah? Sudahlah tukar lorong tanpa menggunakan signal, bila kena horn mulalah nak tunjuk perangai biadab. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang lelaki bertindak berhenti di hadapan kenderaan lain, hanya kerana tidak berpuas hati dibunyikan horn. Mengikut maklumat, kereta tersebut dilihat cuba menukar lorong secara mengejut. Menyedari bahaya yang mungkin berlaku, tambahan pula dalam keadaan jalan licin, akhirnya pemilik dashcam mula membunyikan horn kerana bimbang jika berlaku kemalangan. Namun tanpa disangka, tindak balas pemandu tersebut sangatlah biadab. Masalah kau? Signal. Ha? Signal. Eh, lu apa masalah? Saya ada langkah luar. Tak ada. Ha, tak ada kan? Tutup jalan! Undeng kau.